penting ku 55 77 harapan kekuatan yang ngono ya. Eh semangat sih durampal iki. Ya selamat pagi ya, Gojemit Malang Sasete melaporkan bahwasannya untuk obser hari ketiga ya pencarian Adi Agung, salah satu santri asal Kota Kepanjen yang pada hari Selasa sore kemarin hanyut di aliran Sungai Brantas. Hingga hari ketiga ini Kamis tanggal 9 Maret 2023 belum ada tanda-tanda ditemukan, namun tetap untuk teman-teman tim SAR tetap melakukan kegiatan pemantauan gabungan dari aparat juga TNI maupun Polri. Demikian aku Semit Malang Saset melaporkan, selamat pagi. Baik.